adalah sebenarnya bertujuan untuk kita lebih mudah memahami sesuatu yang ada di dalam Al-Quran itu sendiri. Dan sebenarnya Al-Amthal ini akan menyebabkan kita bertafakur dan lebih dekat dengan alam. Tiba masanya bila kita nak memasukkan tauhid dalam diri anak dan anak-anak bangsa kita, mungkin kita kena bawa mereka ke alam sekeliling, bukan lagi dalam kelas. Mungkin kita guna objek, bukan lagi tanpa objek sekadar ceramah saja. Sebab cara-cara seperti ini sangat dekat untuk menyampaikan maksud Al-Amthal kepada mereka yang mungkin sukar untuk memahami sesuatu mesej yang penting daripada Al-Quran. Wallahu a'lam. Insya-Allah.